Abi, ah, bagi duit dong. Umi, mau beli bahan makanan nih buat persiapan bulan Ramadan. Kan tinggal dua hari lagi kita puasa. Kan kemarin udah nyetok banyak minyak, ada beras, ada semua bahan-bahan ada, masa mau nyetok lagi? Tapi kan bi, kalau buka puasa itu, makanan di atas meja itu harus banyak. Bahannya itu loh yang masih kurang, ya Allah, ya Rabbi. Ini nih kesalahan selama ini, nih orang banyak menganggap Ramadan itu harus persediaan. Bahan makanan banyak, makanannya harus melimpah ruah saat buka puasa. Ini kan keliru, kita harus luruskan ya. Hmm. Jadi yang disiapkan menyambut Ramadan itu pertama iman, ruhia, jasad, bukan makanan. Persoalan-persoalan ibadah nanti bagaimana di bulan Ramadan, bukan makanan. Oh gitu ya, harusnya di bulan Ramadan itu kita lebih irit. Bukan malah menyetok banyak-banyak begitu. <tuk> iya ya biar. <tuk> ya udah deh, sekalian bi jelasin deh di depan pemirsa dan ibu bapak yang sudah hadir di studio bi. Oh boleh. Ini masya Allah ibu-ibu dan bapak dari Majelis Taklim Al-Hidayah Akobah dari Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum ibu bapak sehat. <tuk> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya Uminita dan Abi Raja kembali menyapa ibu dan bapak yang ada di studio, juga pemirsa yang ada di rumah dalam program Lentera Hati. Alhamdulillah. Damai di hati. Baik, bi, langsung saja dijelaskan persiapan apa saja yang harus disiapkan menjelang bulan suci Ramadan. Tafadlul Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ba para pemirsa TVRI khususnya acara Lentera Hati dan ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir di tempat ini. Insyaallah senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dua hari lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita muliakan dan kita agungkan. Ibarat seorang tamu maka Ramadan itu adalah tamu agung dan spesial untuk menyambut tamu yang agung dan spesial maka tentunya cara menyambutnya pun harus spesial oleh karena itu Ramadan ini harus kita sambut dengan persiapan-persiapan yang lebih mantap lagi ya ada paling tidak tiga persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut Ramadan yang pertama adalah persiapan iman yang kedua adalah persiapan ilmu dan yang ketiga adalah persiapan jasad atau fisik ya karena tiga hal ini yang dibutuhkan di dalam Ramadan yang pertama karena iman ya persiapan iman kenapa saya katakan iman karena hanya orang yang beriman yang mampu menyelesaikan puasa selama sebulan orang yang pura-pura beriman imannya setengah-setengah saya pastikan orang lain puasa 30 hari dia cuma tiga tiga hari dan itu banyak bukan cuma di desa-desa di kota-kota juga banyak ya orang puasanya hanya tiga hari kasihan sekali setahun sekali datang masa disambutnya cuma tiga hari puasa ini kan harus diluruskan pemahaman seperti itu masalahnya itu bukan sekedar malas-malasan pemahaman katanya boleh hanya puasa tiga hari di awal tiga hari di akhir ya ini harus diluruskan jadi orang kalau imannya mantap maka dia akan menyelesaikan tuntas puasa itu. Kenapa? Karena yang Allah seru dalam puasa itu cuma orang yang beriman. ya, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Yang pura-pura beriman saya pastikan tidak akan mampu. Makanya iman ini harus disiapkan, perkuat keimanan kita. Ya, artinya puasa itu adalah syariat dari Allah, perintah dari Allah. Ya, maka kita pun harus taat dan tunduk kepada perintah Allah. Wan bo parenta lo pemerintah, parental mengadula mungkin masih ada pilihan ya wan bo kebijakan pemerintah daerah dong kau kebijakan dong kau pilihan masalahnya ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita di muka bumi ya kalau dia kebijakan pemerintah kita masih punya pilihan oh ini saya taat atau tidak saya tunduk atau tidak selama itu tidak bersifat wajib misalnya tapi ini perintah eh, dari Allah Subhanahu wa taala perintah Kebijakan yang bersifat wajib dari pemerintah saja kita harus mau tidak mau meskipun hati tidak suka tetap harus. Kan gitu. Apalagi ini perintah Allah Subhanahu wa Masa iya kita lebih takut sama pemerintah daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan pemerintah itu sendiri. Gitu ya? Jadi itu karena iman. Oleh karena itu pasang iman. Jadi imanakum biqaul Perbaharui iman dengan senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Ya? Yang kedua persiapan ilmu Persiapan ilmu Bagaimana persiapan ilmu? Apa yang harus saya lakukan? Belajar Nah insya Allah di sini terbuka ruang kesempatan untuk diskusi Ya Tanya saja apa saja yang ingin ditanyakan tentang puasa yang membingungkan tentang fidya, zakat, orang bayar fidya di awal Ramadan, orang bayar zakat di awal Ramadan, dan seterusnya. Banyak yang yang kita tanyakan bagaimana sholat tarwi dan seterusnya dan persiapan ilmu. Kemudian yang ketiga persiapan jasad. Jasad kita. Kenapa harus dilatih? Supaya nanti pas bulan Ramadan tidak kaget. Ya, masuk bulan Ramadan tidak kaget. Karena ibadah di bulan Ramadan itu berkaitan dengan fisik, baca Quran, ya, qiyamul lail tarwih. Betisnya kalau tidak kuat nanti kejang-kejang pas tarwih, ya. Apalagi perutnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam ee, berpuasa kita harus tahu dulu apa keutamaan puasa. Ramadan itu sampai disebut bulan yang istimewa, apa sih keistimewaannya? Kan gitu. Orang tidak bisa kita katakan dia sesuatu orang yang istimewa kalau dia tidak punya kelebihan. Begitu juga dengan Ramadan. Kita tidak bisa katakan dia bulan yang penuh eh dia bulan yang istimewa kalau dia tidak punya kelebihan. Apa kelebihan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain? Pertama bulan Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW mengatakan atakum syahr Ramadan, at atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan? Subutul kasratil khair, kebaikan yang tetap berada di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Kebaikan yang banyak. Kemudian yang kedua dia bulan ampunan. Bulan Ramadan menjadi istimewa karena dia bulan ampunan. Man sauma Ramadhana imanan wa ihtisaban ma Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena dua syarat, iman dan ihtisab. Iman itu karena dia yakin ini adalah perintah dari Allah, ihtisab dia jalani puasa dengan senang hati. Ada orang puasa sepanjang hari yang ya, dia, dia tidak oh pokoknya on perintah jam puasa. Pokoknya oh, ini tidak ihtisab. Jadi ada orang puasa tapi tidak tidak senang dengan puasa itu. Ya pakusada. Ya, paksa. dipaksa. Nah maka orang seperti ini tidak ikhtisab. Nah, supaya kita dapat ampunan Allah pasang dua ini iman karena ikhtisab. Ikhtisab itu sama dengan ibu melakukan satu pekerjaan rumah senang. Nah, begitu juga dengan puasa ikhtisab itu. Jalankan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari penuh dengan suka sukacita. Ya, hati yang gembira. Mengharapkan pahala Dambi. Kalau seperti ini kita berpuasa Maka kata Nabi Seluruh dosa-dosa kita yang telah berlalu Akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Dosa kita karena tetangga Kan kita ini kadang-kadang Berdosa karena tetangga Lihat kekurangan tetangga kita bicarakan Ya kan Kita gunjing dia, kita fitnah dia Gara-gara tetangga kita sakit hati Kemudian kita bikin masalah Berdosa karena tetangga Dosa karena istri Dosa karena anak Ya, istri membuat kita berdosa bagaimana anak membuat kita berdosa bagaimana gara-gara anak kita melakukan maksiat melakukan dosa ya mencuri korupsi dan seterusnya Malik yeah. dosa kita karena harta ya yeah. rajul Fi Malik dosa seseorang karena harta kok ada dosa karena harta eh banyak sekali orang berdosa karena harta ya yeah. ingin mendapatkan harta menghalalkan segala cara setelah dapat harta dia pakai untuk yang haram, kan banyak dosa karena harta Semua dosa itu Allah gugurkan dengan puasa Masalah. Allah gugurkan dengan puasa Jadi Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT Ramadan ini menjadi istimewa karena Kelebihan-kelebihan itu Syahrul maghfirah Walillahi utaqau Minan nari kullu Setiap malam di bulan Ramadan itu ada ampunan Ada pembebasan dari api neraka jadi tidak mesti menunggu 10 hari terakhir baru dapat pembebasan dari api neraka. Tiap malam dapat pembebasan dari api neraka. Hmm. Ya. Itu hadisnya utaqau. bagaimana itu Bi? Umi sering dengar itu hadis. Ya, walillahi utaqau minan wa wadhalika kullu laila Maksudnya hari pertama orang berpuasa belum dapat ampunan. Masih ada harapan hari kedua. Hari kedua hmm. berpuasa tidak dapat jaminan uh, bebas dari api neraka. Masih ada hari ketiga. Taruna yang dia dapatkan hanya hari terakhir paling bagus puasanya, maka sudah itu itu sudah sangat cukup. Apalagi kalau 30 Ramadan itu 30 malam itu dia memang berkualitas. Ya. Dia maksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan tersebut. Nah, adapun uh, hadis yang mengatakan yang sering disampaikan oleh para dai dan mubalik. Hmm. Ramadan 10 hari pertamanya adalah maghfirah atau rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, ampunan, 10 hari ketiga adalah idkum minan nar. maka hadis ini Allah taala alam eh, apa namanya derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Adapun yang tadi yang saya sampaikan di awal, insyaallah itu hadisnya yang sahih dan itu menjadi pegangan kita. Kadang-kadang eh, orang suka bertanya sama saya, Ustaz, kalau dia meninggal di 10 hari pertama kan sudah dapat apa? Rahmat kan? Tapi belum dapat maghfirah. Belum hmm. dapat ampunan. Meninggal di 10 hari kedua dapat rahmat, dapat ampunan, tapi belum terbebaskan dari api neraka. Ya kan? Logikanya kan seperti itu. Oleh karena itu Ramadan hari pertama sampai terakhir rahmat, magfirah, ampunan. Taruhlah dia meninggal di Ramadan pertama dia sudah dapat semuanya. Yang penting berpuasa, ya. Yang masalahnya yang dulu-dulu saja belum di dibayar, gitu ya. Nah, kita berjanji dulu, pasang tekad. Ramadan kali ini saya harus 30 hari. Kalau 29 hari, 29 hari, pokoknya saya sebulan penuh. Saya tidak tahu setelah Ramadan ini saya masih hidup atau tidak. Maka saya berjanji Ramadan terakhir kali ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Baru yang kemarin yang cuma tiga-tiga hari ah, nanti mau ganti setelah Ramadan ini. Kurang lebih begitu. Ya. Baik. Baik ya Indikasi dari kualitas berpuasa yang baik itu seperti apa, Bi? Masih bingung, Om ini? Iya, orang yang berpuasa itu <tuh> dia bukan hanya mempuasakan zohirnya saja. Tapi batinnya juga dia puasakan ya Hatinya dia puasakan Lisannya dia puasakan Fikirannya dia puasakan Pendengarannya dia puasakan ya Semuanya Perutnya dia puasakan Jadi zohir dan batin dia berpuasa Ada orang yang berpuasa Hanya zohirnya saja batinnya tidak Misalnya berpuasa tapi masih Carlota ya. Ya, Berarti dia puasakan hanya perutnya Lidahnya dia tidak puasakan ya, lidahnya, lisannya tiap hari berpuas, berbuka puasa. Ya. Tunggu jam 10 pagi mah buka. Ya. Oh, mah Nah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua harus kita imsak. Karena puasa itu definisinya apa? Al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an Ya, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat ya disertai dengan niat ya lalu apa saja yang ditahan itu ya jadi bukan cuma makan bukan cuma minum tapi juga eh, pandangan kemudian pendengaran kemudian ucapan juga harus di, eh, ditahan oleh karena itu para ulama-ulama tasawuf yang membagi puasa itu ada tiga ada sawmul awam, puasa orang awam orang awam itu cuma yang biasa menahan diri lapar dan dahaga saja tidak makan dan tidak minum tapi lidahnya tetap liar itu puasa orang awam itu, mm -hmm. makanya jangan jadi orang awam nanti kemudian yang kedua sawmul khawas, orang puasa puasa orang khusus, orang spesial yakni lisannya dia uh, puasakan, fikirannya dia puasakan ada khawasul khawas, Eh, puasa spesial orang-orang yang spesial oh, itu merasakan dia sedang puasa itu sudah ada di surga. Ya, artinya, dia di, masih di dunia, tapi merasakan dengan ibadah puasa Ramadan itu, seakan-akan dia sudah berada di surga. Oh, ini puasanya orang yang khawasul, khawas. Masya Allah. Ya. Jadi, eh, saya kutip hadis sebelum masuk pada ini nanti, mm -hmm. eh, Rasul mengatakan, mm -hmm. "Kami eh, ilal ju'wal mm -hmm. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala puasa sama sekali? kecuali apa lapar dan dahaga artinya dia cuma dapat lapar dan dahaga pahalanya tidak ada zom ya orang bagaimana itu yang tadi yang saya ceritakan ya cuma menahan lapar dahaga kemudian lisan pikiran pendengaran dia tidak puasakan wah rugi sekali begitu ya rugi <tuh> ya. kita harus beri sejenak baik pemirsa di rumah sesaat lagi kita akan kembali jangan kemana-mana dan siapkan pertanyaan tetap di lentera hati alhamdulillah damai di hati Sampai lagi dalam program Lentera Hati, Alhamdulillah damai, damai di hati. Baik langsung saja, ibu bapak yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati Abi uh, pada hari ini telah memberikan ceramah yang cukup bagus untuk kita semua. Namun, di kami, Pak, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan tentang puasa di bulan Ramadan. Ada pemahaman di masyarakat bahwa ketika kita tidak sempat berpuasa di bulan Ramadan, akan kita memberikan fidyah atau kita akan bayar di. Luar bulan Ramadan, namun tidak semua puasa yang di bulan Ramadan yang bisa dibayarkan. Kami mohon dari Abi untuk penjelasannya, karena begini: ada yang puasanya batal, bukan karena sakit, bukan karena beliau cuman... Batal puasa karena tidak tahan lapar, karena tidak tahan haus. Terus beliau uh, buka puasa, tapi katanya, ah nanti saya akan tukar di bulan, uh, selain di bulan Ramadan. Apakah boleh begitu, Pak Abi? Dan yang berikut untuk puasa-puasa sunnah, ada yang katanya puasa tiga hari. Nah, yang kira-kira dari hadis mana dan firman mana yang puasa tiga hari itu, karena mereka beranggapan puasa tiga hari di bulan Ramadan itu adalah uh, mereka berpegang pada uh, hadis, hmm, iya. ya. Tapi, apakah itu untuk puasa di bulan Ramadan tiga hari, ataukah di luar Ramadan? Terima kasih, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Baik Bi. ada dua pertanyaan. Yang pertama, Abi mungkin bisa menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang membayar fidyah. Apakah seluruh puasa yang batal itu dibayar dengan fidyah? Atau ada cara lain, Bi, mengkodonya? Ini kasus yang pertanya pertanyaan pertama ini, ceritanya dia sedang puasa, tiba-tiba lapar, tiba-tiba haus, tidak kuat kemudian berbuka lalu menganggap nanti uh, akan apa membayar fidyah di bulan yang lain. Dia pikir cuma dia sendiri yang lapar dan dahaga. Semua kita ini lapar dan haus. Kalau begitu prinsipnya semua orang tidak ada yang mau berpuasa karena beranggapan nanti bayar fidyah. Bayar fidyah, mengaku dengan bayar fidyah. Jadi begini. Dalam Al-Qur'an itu hanya ada beberapa golongan yang boleh meninggalkan puasa. Boleh tidak berpuasa. Misalnya selain anak kecil <tuh> yang anak kecil belum balik itu sudah diperintahkan untuk berpuasa ya lewat orang tua ayo perintahkan mereka berpuasa sebagai pembiasaan karena kalau dari kecil sudah dibia dibiasakan puasa nanti besar insya Allah akan terbiasa kenapa ini orang-orang susah sekali berpuasa karena memang kecil tidak dibiasakan baik ya nah Allah mengatakan waman kana minkum maridun ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra ya orang yang sakit yang kedua safar Sakitnya adalah sakit yang masih ada harapan sembuh ya, Kemudian musafir Musafir ini orang melakukan perjalanan Yang jaraknya tidak kurang dari 80 km ya, 16 farsah Dua golongan ini sakit yang masih bisa sembuh dan orang yang perjalanan Maka mereka boleh berbuka puasa tapi dengan ketentuan mengkodok Apa kodok? Mengganti di, hari, di bulan yang lain hari-hari yang lain ayamin golongan yang kedua wa miskin orang yang yang ketiga yang tidak mampu menjalankan puasa di sini ada orang tua orang tua tidak mungkin lagi kalau memang sudah dia uh, uh, tidak mampu lagi berpuasa kita tidak mungkin katakan eh boleh berbuka nenek, bapu boleh tidak ber, boleh tidak berpuasa tapi nanti ganti ya kalau sudah muda lagi ya Kan tidak mungkin. Dia kan makin tua, makin tua terus, makin lemah terus. Berarti kalau orang tua, dia cukup bayar fidya tanpa kodok. Ya, selain, selain, orang tua adalah orang yang sakit, maridun layur jabur Yang sakit sudah tidak ada harapan sembuh. Pokoknya dokter sudah bilang, sabar bu ya. Belum mahu kututi. Ya, sabar pak ya. Memang sudah tidak mungkin lagi ada harapan ini. Ya tinggal tawakal saja, tinggal keajaiban. Ya, Bapak tidak boleh puasa karena kalau puasa makin parah nanti mempercepat mati, mempercepat perjalanan ke alam kubur. ah orang seperti ini sakitnya tidak mungkin sembuh, berbuka dan bayar fidyah saja. Kok nggak kodok Ustaz? Abi, beda dengan yang pertama. Yang pertama masih mungkin sembuh. Kapan dia sembuh kodok? Ini kan tidak mungkin sembuh lagi. Berarti gimana dia mau kodok? Cukup bayar fidyah. Cuma dua golongan itu yang boleh bayar fidyah. Hamil dan menyusui, Ya jangan dulu langsung buru-buru ambil fidyah dulu dong. Hamil dan menyusui itu dia wajib mengkodok. Waktu dia hamil, waktu dia menyusui tidak berpuasa. Dia baru buka puasa. Maka dia wajib mengkodok. Kapan sudah tidak hamil lagi, tidak menyusui lagi, maka dia mengkodok. Kadang-kadang persoalan dia bilang gini, Ustaz, tahun ini saya hamil. Tahun depan pasti tidak puasa karena menyusui. Tahun depannya hamil, berikutnya pasti tidak puasa karena sedang menyusui. Menyesui. Dia bilang Insya Allah cukup Abi, dua tahun sudah cukuplah. Dua anak berarti empat tahun. Ya Insya Allah tahun depan saya sudah mau puasa. Eh ternyata hamil lagi, Ayah. hamil lagi. Gimana? Tambah dua tahun lagi. Insya Allah cukuplah cukup. Ternyata hamil lagi. Terus sampai sepuluh tahun tidak pernah puasa. Datang waktu prenya sudah leluasa sudah tidak tidak produksi anak lagi sudah mulai mengkodok, eh jatuh sakit ya faktor usia sudah ya semua yang sudah berlalu itu 10 tahun itu 20 tahun 15 tahun itu tinggal bayar fidya saja hmm. tinggal bayar fidya saja gitu kenapa karena wanita yang hamil dan menyusui itu disamakan dengan orang yang sakit tapi sakit ada harapan sembuh Waktu dia hamil menyusui sama dengan orang sakit tapi masih ada harapan sembuh. Kapan dia sembuh kodok. Kapan dia sudah selesai menyusui ya kodok. Begitu. Tapi yang hamil dan menyusui ada tambahan sedikit. Keterangannya bisa diingat baik-baik, gampang ini rumusnya. Kalau dia berbuka puasa karena khawatir terhadap dirinya sendiri saja, bukan karena janin, maka dia cukup kodok tanpa fidyah. Kita tanya, Bu, kenapa tidak puasa? <coughs> saya khawatir. Khawatir akan siapa? Khawatir akan diri sendiri. Anak bagaimana? Kalau anak saya tidak khawatir. Cukup kodok tanpa fidya. Ibu, kenapa tidak puasa? Saya khawatir. Akan siapa? Diri sendiri. Cukup diri sendiri. Anak bagaimana? Anak juga. Kodok tanpa fidya. Ibu, kenapa tidak puasa? Saya khawatir. Akan siapa? Akan anak saya saja. Terus diri sendiri ah kalau diri sendiri mas saya alhamdulillah sehat yang saya khawatirkan ini anak saya ini janin saya ini Ya sudah berarti dia vidya. kodok plus vidyah vidya, hmm. kodok tambah vidyah begitu keterangannya ya tadi yang Abi jelaskan tadi <coughs> vidyah untuk orang tua itu kalau yang bayar vidyahnya anaknya boleh bi bayar vidyah anaknya maksudnya bayar, yang membayar vidyah untuk orang tua itu dari dari anaknya, anaknya? <coughs> hmm. <coughs> boleh anak membayarkan fidya orang tua dengan ketentuan anak tersebut harus izin konfirmasi sama orang tuanya. Papa, mama, insya Allah untuk Ramadan ini saya minta izin mau bayarkan fidya li mama dengan fidya li papa. Harus baku izin. Ya mau jamu tua, tiba-tiba mau bayar papa Kalau sudah bayar fidya baru bilang maka tidak sah fidyanya. Kejutan begitu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena supaya bapak dan mama kita yang akan kita bayarkan videonya, dia pasang niat. Dia pasang niat. ya, Jadi begitu. Ini ada pertanyaan kedua Kemudian, dari Bu... Ma maaf, eh, satu oblong? lagi. Masalah video tidak boleh bayar video di awal. Banyak hmm. yang orang mentang-mentang sudah punya kelebihan di awal Ramadan. mau awalnya itu jam puasa satu bulan ke depan. Akhirnya, mau bayar itu mula-mula betul Video ini tidak sah, video macam seperti ini. Ya, bayar fidyah di malam pertama Ramadan karena dia tahu sebulan penuh dia tidak akan puasa dan dia sudah punya kelebihan dia bayar fidyah di awal Ramadan maka tidak ada satu hari pun yang sah dari fidyahnya. Kenapa begitu? Ya karena fidyah itu adalah akibat dari sebab. Apa sebabnya? Sebabnya tidak puasa. Masa ia bayar akibat sebabnya belum terjadi. Sama dengan mau pergi di mana bu? Dia bilang saya mau pergi ke pengadilan. Hmm ngapain pengadilan saya mau bayar tilang sudah ditilang? belum cuma rasa-rasanya saya mau tilang ini tidak masuk akal Oh gitu, gitu. gitu ya nah ya di ini dulu kembalikan dulu ke yang kedua ya. ya pertanyaan kedua tiga hari berpuasa ya. Ber di bulan ramadhan ya. nah, hadisnya bim. orang ini salah paham Ramadan itu sebulan penuh Namanya syahr satu bulan, 30 hari atau 29 hari. Ada memang hadis ya, Abu Hurairah diwasiatkan dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk tidak aku tinggalkan tiga perkara. Ya, misalnya yang pertama apa? Tidak tidur kecuali sudah witir. Ya, witir di awal malam, di antaranya apa? Berpuasa seti setiap bulan tiga hari. Berpuasa sebanyak selama tiga hari, dalam setiap bulan, tapi setiap bulan di luar Ramadan. Bagaimana mau puasa sunnah, dan itu statusnya sunnah. Bagaimana mau puasa sunnah tiga hari di bulan Ramadan yang memang ada kewajiban puasa di situ? Jadi, orang-orang oh. nah salah paham. Salah memahami, ya. Ya, itu salah memahami. Mm -mm. Kalau dia pakai ini dalil, bagaimana dengan kewajiban kutbah alaikumsalam? Ini gitu. Sedangkan Al-Quran itu lebih kuat daripada hadis ya. ini. Al-Quran itu sebagai penjelasan, eh, hadis, hadis. penjelas Al-Quran. Begitu ya? Jadi, Ramadan tidak bisa dimasuki oleh puasa apapun. Puasa Ramadan tidak bisa dimasuki oleh puasa kodok, puasa kafarat, puasa nazar, puasa sunnah. Kalau ada orang yang berpuasa, satu misalnya Ramadan pertama dia berniat, ya Allah, saya berniat puasa Ramadan sekalian dengan kodok yang ta yang tahun lalu. Sekalian dengan saya bernazar ya Allah. Sekalian saya kafarat ya Allah. Sekalian sunnah ya Allah. Ini tidak ada satupun yang sah. Puasa wajibnya Ramadan ini tidak sah, yang kodok tidak sah, kafarat tidak sah, nazar tidak sah. Kenapa? Karena Ramadan puasanya tidak menerima puasa selain Ramadan. Begitu. Bagi ibu-ibu yang masih ingin bertanya, boleh angkat tangan. Oh, sebelah sana. Silakan ibu. Sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Jakaria dari Majelis Taklim Akobah Desa Tarate Kecamatan Tabung. Pertanyaan saya apa ke apa keistimewaan ke, keistimewaan eh, Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Abi silahkan langsung dijawab. <tuh> iya. Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al Quran. Ya. Jadi Nuzulul Quran yang biasanya diperingati pada 17 Ramadhan itu adalah turunnya Al-Qur'an dari langit dunia ke bumi. Dari langit dunia ke bumi, ke dada Rasulullah SAW. yang Pertama di Gua Hira itu. Karena Al-Qur'an turun dua kali. Adapun yang eh inna fi lailatul qadar. Kan banyak orang bingung begitu. Katanya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar terjadi 10 hari terakhir Ramadan. Kok malam 17 Ramadan sudah 17 Ramadan sudah nuzul Al Quran? Ya, Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit yang kalau kita tatap ini kelihatan itu. Situ ya, itu malam Lailatul Qadar. Adapun Nuzulul Qur'an 17 Ramadan itu dari langit dunia ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keistimewaan Lailatul Qadar sudah kita tahu semuanya. Ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kebaikan, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan di malam itu itu Allah lipat gandakan kualitasnya sama dengan kebaikan yang kita lakukan selama 83 tahun tanpa putus. Masya Allah. Jadi kalau ibu baca Quran di malam Lailatul Qadar itu satu jam saja, dua jam, tiga jam, ya atau mijit suami misalnya, ya orang tidak bisa baca Quran saya abi, saya abi eh, lagi haid, saya abi orang tua sudah meninggal, sudah cari pahala dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar panggil pak itu, pak itu asin sih, I love you my darling ya pijit tiba-tiba bayas sekali dengan anak ini iya soalnya malam Lailatul Qadar di malam ini jadi kebaikan apa saja dilipat gandakan oh boleh begitu ya boleh tidak harus baca Quran kalau orang tidak bisa baca Quran bagaimana mendengarkan bacaan Quran orang lain itu dapat pahala juga sama ya pokoknya intinya kebaikan ya Ayuh. oh, Masya Allah. itu keutamaannya khairu min Al alfisar makanya kalau di malam Lailatul Qadar usahakan jangan bermaksiat Dia bilang kalau ini anekdot saja, candaan. Dibilang kalau orang yang baca Quran sama dengan 83 tahun dia sedang baca Quran, bagaimana dengan malam Lailatul Qadar itu ketika malaikat turun, eh, mereka mendapati ada orang yang main domino. Main domino sudah sudah lama main domino kalah lagi berdiri untuk untuk angalua. Nah, berarti dia sama dengan orang untuk untuk angalua 83 tahun. Masya Allah. Ya. Yeah. Cukup ya. Baik, begitu Bu Titin, insya Allah bisa difahami. Baik, pemirsa di rumah dan ibu bapak yang ada di studio, kita akan kembali di sesi tanya jawab berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai hati. Dalam program Lentera Hati, Alhamdulillah damai di hati. Baik bagi pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi dalam program Lentera Hati bisa menghubungi 0811 430 1155 atau bagi yang ingin bertanya bisa mengirimkan pesan di WhatsApp 0811 430 1155. Baik, Ibu masih ada yang ingin bertanya di studio? Sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Oh, ini sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp, nih. Umi bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum Abi, Umi, saya Farah dari Telaga Jaya. Bagaimana pandangan Islam terkait kebiasaan kita di Kota Goron, di, di Gorontalo yang menyiapkan lauk ayam di malam pertama Ramadan? Mohon jawabannya Abi. Nah, ya. ini ada tuntunannya nggak Abi? Ya. Tentunya ini hanya sekedar tradisi. Ya, biasanya kan orang itu orang Gorontalo khususnya ya, menjelang Ramadan itu Bahagianya itu Ramadan pertama. Ya kan? Meskipun ada yang tersiksa juga. E, di luar kebahagiaan kita, ada juga yang sedang terancam nyawanya. Oh, si hari ayam. Itu ya. ayam. Jadi hari kebahagiaan kita, hari penderitaan mereka. Hari pertumpahan darah si Gorontalo. Khususnya ayam kampung ya. Itu sekedar tradisi. Kalau dengan potong ayam kita semangat, gembira, menyambut Ramadan, maka itu dapat pahala. Oh. Ya? Tapi tidak jadi keharusan. Sampai-sampai tidak dapat ayam, baru sampai ambil ayam lo orang. Ini <laughs> <laughs> mau beribadah, melakukan dosa. <laughs> Kalau tidak ada ayam kampung, ya silakan ayam kota. Tidak ada ayam kota, cakalang pun, dehu pun jadi. Ya, ya sagela, ikan putih, semua jadi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, eh, sahur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga jangan sampai ada orang yang beralasan tidak puasa karena tidak sahur. Banyak orang begitu. Jangan aja puasa, jalo, jalo suhur. Ini konyol ini, pemahaman dari mana ini orang tidak sahur kemudian tidak puasa. Resiko anda tidak sahur ya itu resiko. Ya tapi anda wajib puasa. Ya, bagadang tadi malam lo di duto. Kemudian dia bangun kamari so lewat subuh ya harus puasa yang penting sudah pasang niat tadi malam ya sudah nawa itu soma ini sudah sudah cukup ya, ya. dan juga masalah niat tidak harus di masjid sama-sama nawa itu yang penting terlintas dalam hati Allah saya mau puasa tidak sempat nawa itu anda sahur itu sudah bagian dari niat jadi sahur hanya sekedar membantu kita supaya tidak lemas ya supaya kita kuat berpuasa tapi bukan kewajiban ya itu cuma untuk mendapatkan keberkahan kekuatan saja kalau ada orang malah sahur ya cukup dengan air putih niatkan sahur jadi sahur itu tidak harus dengan makanan mewah cukup dengan air itu sudah sahur anda dapat pahala sahur dengan cukup air setetes air itu sudah sahur sama dengan buka puasa ya tidak ada kurma pakai air putih ya kadang-kadang kurma diganti dengan kolak dengan sorba akhirnya baru DP pembuka saja So 2/4 per 2/3 per perut saya so, isi ini tinggal 1/3 yang kosong. Tambah dengan nasi. Selesai itu wah oh. boleh setengah mati makanya saya bilang tadi di awal eh, puasa itu justru menghemat anggaran. Bukan malah di, luar, di di Ramadan kita membengkak anggaran kita. Ini logikanya di mana? Puasa itu mengajarkan kita supaya hemat, irit malah pengeluaran rata-rata ini survei ya pengeluaran setiap rumah tangga di bulan Ramadan itu berlipat-lipat berbeda dengan uh, luar Ramadan Masya Allah kecuali kalau Padahal untuk yang kita butuhkan dia. cuma sekali makan kecuali infak hmm. padahal yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma dua kali makan paling banyak makan sahur berbuka hmm. makan sahur berbuka cuma dua ini tidak cuma pindah jadwal makan tora ada makan malam tetap tiga kali makan ada makan malam makan tengah malam Bukan sahur, belum lagi bukanya, jadi belum lagi kebutuhan. Oh, macam-macam ini. Usahakan Ramadan kali ini kita hidup sederhana saja, ya. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Masya Allah, baik Bu Farah. Itu tadi penjelasan dari Abi Raja. Insya Allah bisa difahami. Selanjutnya, ibu-ibu, Pak yang ada di studio, ada yang ingin bertanya? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rusna Engi dari Al Hidayah Okoba, Desa Teratai Kecamatan Tabongo. Pertanyaannya eh, puasa puasa bulan Ramadan apa eh, puasa bulan Ramadan itu saya ada bolongnya. Terus saya mau puasa sawal. Apakah bisa puasa sawal bolong puasanya yang yang 30 hari? Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi, Bi, pengen puasa syawal, tapi puasanya nggak sempurna yang 30 hari, masih ada bolongnya. Jadi, ya. ini. Aslinya, Rasul mengatakan, Man soma Ramadan, thumma atba'u sitan min syawal, kana kasiyamid Siapa yang berpuasa Ramadan Ramadan itu sepaket Kalau ada satu hari, dua hari, tiga hari yang masih bolong Berarti belum sempurna Ramadannya ya, Kemudian dia dia tambah Dia tambah dengan enam hari di bulan syawal Karena kasihan middah Cuma dengan modal enam hari di bulan syawal Dia seperti mendapatkan pahala orang yang puasa sepanjang tahun Satu tahun 365 hari tidak putus dia berpuasa Hanya modal enam hari Para ulama mengatakan Syaratnya adalah sudah lengkap puasanya ya. Kalau belum lengkap, maka lengkapi dulu Sempurnakan dulu Misalnya bolongnya berapa hari? 7 hari Karena haid 8 hari Mungkin ada orang yang haid sampai 10 hari Dan itu musibah buat suaminya Karena terlalu lama menunggu <laughs> Jangan terlalu tegang ibu-ibu ya. Musibah buat suaminya nah, Itu diganti 10 hari dulu 10 hari dia ganti masih ada 20 hari yang tersisa Iya kan? Masih, masih leluasa, tapi dia bilang, "Abi, saya ini sudah berusaha mau puasa awal-awal Syawal, tidak mampu, masih sakit, pas sehat, tinggal tujuh hari, tersisa, tinggal seminggu lagi, sepekan lagi, udah mau berakhir ini Syawal." Mana harus saya dahulukan? Ya, kalau mengambil pendapat yang pertama harus Syawal dulu, eh, harus Ramadan dulu, tujuh hari, tersisa tiga hari, nanti kodok di hari yang lain. Ya, nah. Supaya dapat pahala syawal, ya puasa saja. Kodok saja, kebetulan anda berpuasa di bulan syawal, Allah hargai dengan puasa syawal. Tapi tidak boleh digabung niatnya. Tidak boleh misalnya, Nawa itu, so An Kodoi, Syahir Ramadan, Ma'a Syawal. Ini tidak boleh. Saya berpuasa enam hari, eh, saya berpuasa Kodok Ramadan besok, sekalian dengan syawal. Ini tidak sah puasa, Ramadannya, eh, tidak, tidak sah puasa Kodoknya, dan syawalnya. Ya, cukup niat qadha Syawal insya Allah dapat karena kebetulan dikerjakan di bulan Syawal. Begitu. Ada yang qadha saja Syawalnya nanti bisa diqadha di bulan Dzulqa'dah. Qadha di bulan Dzulqa'dah. Jadi Ramadan eh, Syawal khusus untuk qadha eh, Ramadan, kemudian Syawal tidak sempat nanti bisa diqadha di Dzulqa'dah. Yang penting ada alasan. Ada alasan memang tidak memungkinkan ya Syawalan. gitu ya. Beda dengan orang Oh, ini hari terbuang-buang begitu saja Ada kesempatan tapi dia tidak mau berpuasa Baru mau kodok, syawal di bulan terkoda Ini tidak sah, hmm. tidak boleh Ini pendapat pertama Pendapat yang kedua, kodok itu Waktunya luas Selama 11 bulan ke depan Sementara syawal Waktunya cuma terbatas di bulan syawal Maka boleh mendahulukan syawal Kemudian kodok Sama mengambil cenderung pendapat yang pertama Ya Syaratnya adalah sempurnakan dulu Ramadan, baru Syawal. Oleh karena itu, dua Ramadan sudah boleh berfikir qadha. Dua Ramadan sudah boleh berfikir qadha. Dua tiga empat lima enam tujuh delapan itu sudah qodo. Hari ketupat, misalnya eh, lebaran ketupat boleh tidak puasa qadha. Besoknya qadha lagi, terus supaya di akhir tinggal Syawal. Hmm. Ya sempurna sudah. Kadang-kadang kan kita banyak eh godaan. Ya mau puasa qadha, oh ini toples no di mana-mana tak buka ya. Macam-macam. Kukis -macam. ini dua macam. Setengah mati mau kasih tinggal ya. Dibilang kapan lagi nih. Ya. Baik. Masya Allah. Baik, Burusna. Insya Allah bisa dipahami ya. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirti Abbas dari Al-Hidayah Akaba, Desa Teratai, Kecamatan Tabongong. Pertanyaan saya Abi mengenai eh, tarawih. Biasa tarawih pertama. Bagi ibu-ibu itu kan eh, kerja mempersiapkan untuk sahur pertama. Ada kalian cuma ini salat isya baru tidak mengerjakan tarawih. Apakah salatnya sah? Terima kasih. Baik. Silakan. Hukum salat tarawih sunnah tambahan di malam hari siang hari kita berpuasa malam hari kita disunnahkan untuk sholat sholat tarwih ya tapi sholat lima waktu tetap wajib jangan polita balik-balik tarwih dia rajin sholat lima waktu tak biar-biar ini tak balik-balik orang seperti ini ya biar saya membahasakan supaya paham semuanya dengan bahasa sederhana Pendejamu taraweh asalipu potabi lima wakut ya DP dosa pahala dapat taruh itu tidak sebanding dengan dosa meninggalkan satu kali sholat sholat lima waktu jadi jangan sampai gali lubang tutup lubang ini DP DP lubang besar sekali yang dia mau bat, 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 bat tampalakan sedikit ya tetap perlu dosa dosa meninggalkan sholat itu besar sekali pahala tarwih selama 30 malam tidak bisa menambal ini yang satu satu kali dia meninggalkan puasa wajib ini. apa sholat wajib ini. Begitu. Jadi biar tidak tarwi ibu-ibu tidak masalah. Yang penting sholat lima waktu. Kenapa? Karena sholat tarwi hukumnya sunnah mu'akkadah. Kalau memungkinkan silakan. Hari ini tarwi, besok tidak, tidak apa-apa. Besoknya tarwi lagi. Tapi kan rugi, kita ketinggalan tarwi. Ya? Usahakan tarwi terus. Dan tarwi tidak mesti berjamaah di, di masjid. Kalau ibu-ibu sibuk di rumah, nanti tarwi sendiri di rumah. Setelah masak, semuanya sudah terhidangkan, siap untuk disantap sahur, tarwi sendiri. Tarwih Imam 20, 23 rakaat saya tidak mampu Ya 8 rakaat saja, 4 rakaat saja 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam Setelah itu witir cuma biar cuma 1 rakaat, total 5 rakaat Jadi tarwih itu jangan dipahami harus 8 rakaat, 11 rakaat, 20 rakaat, 23 rakaat Jangan, jangan pahami begitu Sholat malam itu minimal 2 rakaat jadi kalau ibu tidak sempat kerjakan tarwih di masjid 23 rakaat, ya jangan tinggalkan juga semuanya, minimal dua rakaat di rumah sendiri. Dua rakaat, habis itu tidur. Nanti sebelum sahur, satu rakaat saja witir. Begitu. Kalau sudah witir di malam hari, nanti kalau mau sholat lagi eh, di, di, awal malam, nanti kalau sholat di malam hari, tidak ada lagi witir. Witirnya cuma satu kali saja. Tapi beda ya, pahala orang yang mengerjakan sholat hanya dua Rakaat, kan? Iya, tentunya yang... beda pahala hmm. orang yang taruh dua rakaat dengan yang 23 rakaat, beda. Ya, perbedaannya antara antara langit dan dan apa? Langit dan sumur, ya. bukan langit dan bumi. Baik. Baik, selanjutnya ibu, ah, sebentar, ini, dulu, ya. ini ada pertanyaan masuk oh, di WhatsApp ada. dulu ya. Oh, baik. Umi bacakan dulu. Assalamualaikum Abi Umi, saya Darul dari Kabila. Bagaimana tanggapan Abi tentang seseorang yang sebelum Ramadan salatnya full eh salatnya bolong-bolong, tapi di bulan Ramadan salatnya full. Setelah bulan Ramadan berlalu, salatnya bolong-bolong lagi. Nah, ini ya. bagaimana menurut Abi? Ya enggak apa-apa. Ya meskipun dia berdosa meninggalkan sholat tapi untung-untungan dia masih sholat full di bulan Ramadan. Ya. Jadi orang seperti ini yang masih kita hargai dengan memaksimalkan Ramadan. mengerjakan sholat lima waktu dengan mengerjakan sholat lima waktu daripada yang lain ya ada yang puasa rajin sholatnya berantakan kan sering pertanyaan masuk ke saya abi gimana e, puasanya orang yang puasa tapi tidak sholat puasa tapi tidak sholat tarwih ya sah puasanya ya kan sah puasanya tapi dosa meninggalkan sholat dosanya besar juga begitu jadi masih dihargai karena dia masih sholat di bulan Ramadan menghormati bulan Ramadan berpuasa dan dan sholat meskipun kita sayangkan orang ini tidak konsisten tidak istiqomah harusnya dia setelah Ramadan dia jaga itu spirit ya dia jaga itu semangat untuk sholat lima waktu bukannya malah kembali lagi kenapa sudah terbiasa sholat lima waktu tiba-tiba kembali lagi kepada kebiasaan lama kebiasaan buruk meninggalkan sholat lima waktu ini sama dengan orang mohon maaf ya di bulan Ramadan dia Mampu meninggalkan rokok. Kenapa kemampuan Anda meninggalkan rokok tidak dibawa setelah Ramadan? Padahal, sudah ada modal. Modal dia, ternyata dia bisa tidak merokok, kan? Bisa hmm. tidak merokok. Kenapa setelah puasa merokok lagi? Ya, begitu juga dengan orang sholat. Terbukti Anda bisa sholat lima waktu di bulan Ramadan. Kenapa setelah Ramadan Anda meninggalkan sholat lima waktu lagi? Oh, gitu hmm. itu kita sayangkan. Oh begitu ya? Baik, seperti itu, Pak Darul. Allah bisa difahami ya. Satu pertanyaan lagi Bu dari ibu-ibu yang ada di studio. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi Yusuf dari Al Hidayah Akabah Desa Teratai, Kecamatan Tabongo. Oh, pertanyaan saya gampang saja Abi. Waktu bulan puasa persiapan menyiapkan puasa hmm. menyu eh, buka puasa pada sore hari sering salah mencicipi makanan abi hmm. e, di situ saya bertanya bagaimana hukumnya bagi hmm. menyiapkan Makasih. buka puasa tiba-tiba harus ngetes ya? ya ini dites jangan sampai oh wating, udah ada hula. ya tes rasa abi ya. tes tes rasa dia rasa dp kolak dia rasa dp kacang hijau, dia rasa dp kuah asam buah buah akhirnya dps buah akhirnya jadi rasa nano nano boleh yang penting tidak lewat dari tenggorokan. bagaimana solusinya eh, tes silahkan tes tidak enggak usah ragu itu tes tidak apa apa tapi setelah mengetes kan ada bekas apa aromanya bekas eh, enggak rasa. rasa rasanya dihilangkan dengan berkumur-kumur tinggal berkumur-kumur setelah itu, yeah. ya, jangan belum berkumur-kumur telan. <laughs> pasti rasanya akan tertelan kan, yeah. begitu. Jadi sederhananya, asalkan tidak lewat dari tenggorokan, yeah. tidak batal. Biar berkumur-kumur akan itu kolak satu dandang. <laughs> Yang penting tidak lewat tenggorokan tidak batal, itu rasanya saja sudah sudah membatalkan ya, apalagi dp zatnya itu, ya, bendanya itu, e, ubinya atau apanya, ya. Makanya, setelah mengetes, rasanya harus berkumur-kumur. Tapi, kumur-kumur, hati-hati juga. Kumur-kumur satu telapak tangan kembali, tinggal setengah telapak tangan, berarti setengahnya kemana? <tuh. 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 Baik. Baik, cukup ya? ya, pemirsa. Di rumah dan ibu bapak yang ada di studio, itu tadi penjelasan dari Abi Raja. Insya Allah, bisa bermanfaat bagi kita semua persiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya terutama iman, ilmu, dan ketakwaan seperti itu. Baik Ibu, Bapak, Insyaallah kita bertemu lagi. Terima kasih sudah hadir di studio. Sehat-sehat semua ya Bu ya Pak. Saya Uminita dan Abi Raja pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta. Wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati. Alhamdulillah.